Jadi ini pranknya adalah tentang manusia sampah alias trash man. Kagetin sih, kaget sih harusnya kalau begitu sih ya. Itu dia pranknya trash man. Manusia yang bisa dipercaya ya, trash man. Trash, coba okay. Ya. Ini ada mak-mak. Ibu dikagetin, mau kaget biasanya tuh kan. Berani lo sama mama. Bye-bye. Sikat, Mak. Ah, rasa biar nyaho, biar nyaho. Udah kita bilang, mama itu laskar terkuat di muka bumi. Betul, kan? mamam no diketawain. Bagus masih dipukul, bukan dikutuk jadi batu, jadi maling kuda. Wah, enak. Lagi nih, lagi santai-santai, tarang! Hei, hei! Nggak lepas tuh handphone dari tangan. Kalau enggak kan berabe urusannya. Ih, takut beneran loh. Minta tolong loh sampai. Kata dia, itu alien ya? Ampun dah. Dari mana sih, dari planet mana sih itu orang tadi tuh? Kaget aja. Ah, ini Kang Parkir nih. Orange, orange. Ah! Keranjang orange. Oh, keranjang orange. Iya. Kaget kan loncat. Kan, untung cuma senyum. Sabar ya, Mas ya. Baik-baik deh, sepak ada loh. Ada lagi nih. Wah! Ya Allah, bisa naik skateboard. Sampai putih lah rambutnya tuh. Bukan, emang dia ubanan. Alah, kaget. Ini kaget, tapi tetap jalan, nyebrang. Hati-hati ada yang lewat tuh. Dak! Jangan dong, jangan dong. Bikin gak fokus aja nih si Trashman nih. Oh, lompat lagi naik ke atas tuh. Untung gak nyangkut tuh, naik tangganya ya. Kalau gak mau jeblak ibunya ke belakang. Iya. Oke. Kita masuk ke prank. Ini mbak kesukaan aku nih. Mbak, mau lihat-lihat dulu boleh? Oke. Berapa ini harganya? 950. Asik. Jadi sekarang agent kita sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan baju ya, lebih tepatnya ya, lebih spesifiknya ya. Jadi dia akan berpura-pura lagi live. Mau live shopping. Live shopping, tapi live shoppingnya dia menyabotase kios atau toko baju orang. Dan harganya dibanting, jadi banting harga. Misalnya harganya 50.000, dia jualnya 20.000. Jangankan harga, dia bikin paketan atau promo sesuka-suka perutnya. Aku kasih harga 500.000 aja. Ya, 500.000 aja, boleh ya kak? Terus dia bikin diskon sendiri nih, sotoy banget. Oke, 500.000 aja. Pembelian pertama. Harga dari 500.000. Jadi berapa? Ya udah, kalau kamu langsung cek. Mbaknya pada bingung. Aku kasih harga 300 aja. Jadi 300.000. Aturan dari mana, Mali? Oh, ini satu lusin. Harganya 10.000 ya. Harganya jadi 10.000. Kalau aku yang punya toko, aku sepak itu, aku tackle itu kakinya. Ini apa ya? Maaf, Mbaknya kenapa? Tuh, Mbak masuk ke kumprang. Sabotase kios. Yuk. Nah, gitu ceritanya. Ini dia target kita berikutnya. Iya. Ini padahal bukan kiosnya dia juga, bukan kiosnya si Mbak nih. Terus yang jaga tokonya kayaknya baru lah gitu. Nah. Mukanya masih panik itu, masih tegang. Wow, iya. 25.000 pada murah-murah yang bayar di sini ya. Coba deh mau live ini. Mbak sini Mbak, kita bantuin ya, kita bantuin live biar semua follower saya tahu ya Mbak ya. Oke, nah di sini aku mau ngasih tahu kalian, di sini tuh ada daster. Ini bahan apa Mbak? Katun rayon, harganya berapa? 75.000. Wow, di sini pada murah ya Mbak. Ini 70.000 aja guys. Ada yang mau beli buat istri yang di kampung? Boleh. Siapa lagi? Ini 50.000 aja ya. Jadi harga 75.000. Dia jual jadi 50.000. Bener kan? Gitu ya? Iya, begitu tuh. Ah, bingung sendiri. Kok 50.000? Tadi perasaan saya bilang 75.000. Kata mbaknya, ya Allah, gue baru kerja juga hari ini, baru mulai kerja.
Tuh kalau dua jadi 50.000. Ah dari mana Mbak aturannya? Dia mau beli dua, berarti 50.000 aja ya? Beli dua gratis. Iyalah kita ya, bilang iya. Ini langsung Mbak boleh. Geleng-geleng. Iya, ini ada ibu-ibu lagi datang. Kesempatan. Lagi. Kesempatan. Mau beli tiga gratis satu, beli tiga gratis satu, 50.000 tiga dapat gratis satu, ya jadi empat ini. Bu, bukan lelang, Bu. Ini 50.000. Boleh-boleh kita beli. Oh, ini kita cuma bisa di online, Bu, ya. Kita cuma bisa di online. 25.000-an satu ambil semua. 50.000 jadi 25.000. Dasarnya lucu-lucu lagi, Gina mau deh. 25 gimana, Mbak? 25 boleh enggak? Belum dapat, Bunda. Kenapa 25.000 enggak boleh? Po, Allah wakbar. Di mana ada tawar-menawar menarik, di situ ibu-ibu hadir. Kamu ngerti enggak? Briefing dulu sih. Oh, ya ini udah ada yang mau order nih Mbak, 25.000. Coba Mbak baca ini. Bukan nawar, ngajak berantem. Apa ini? Oh. Tarik bacanya. Agak keras. Bener ya segitu apa prank? Prank. Mau loh tapi. Ya, bener gak sih Mbak? Emang iya Mbak tuh. Enggak Mbak, enggak begitu konsepnya. Hai guys. Nah, di sini aku lagi ada di toko. Nah, di sini tuh banyak banget. Nah, kali ini di toko baju yang lebih variatif. Kayaknya ada baju buat bepergian. Bapak-bapak juga. Tuh, Mami, ada baju yang baju hijau lambangnya H. Artinya H-nya hamil. Hamil. Mana? Iya, ya, mau, boleh. Mau yang mana? Baju putih mau. Ya udah. Jadi boleh. Ini mungkin baju Mbak, ibu hamil. Yang warna putih ya. Oke. Okay. Oh, sini Mbak. Harganya berapa Mbak? Itu dia tenang 400. 400, oke okay. Ini ada 400. Ada dua warna itu dia Kak. Ada dua warna. Nah khusus hari ini harganya itu bisa di 2,5 ya. Oh apa 150 aja ya? 150 aja Sam. Berapa ya ini sampai jam 11:30 aja ya. Sampai jam 11:30 aja. Ini harganya itu. Ini sih Mbak lipstiknya nyangkut apa gimana sih Mbak? Enggak, emang begitu. Manis itu pakai lipen merah. Iya. Itu sih Mbak yang di belakang. Ah, gua gak mau ikutan lah. Udah daripada gua dipecat sama bos gua. Biar yang depan aja. Pura-pura gak denger. Sinis banget lagi. Ini di belakang banyak. Iya. Kira-kira dia ngomongin, si Aisyah mah suka ngarang-ngarang diladenin aja. Kamu kalau beli dua ini harga 50.000 ya. Buat kalian ya. Buat kalian yang kalau beli dua ini harganya 50.000 aja. Biar ini bagus loh. Ini 50.000 kan Mbak ya. Iya. Ya 50.000 ya. Kalau misalnya nangis tuh ya. Sampai nangis tadi Mbaknya. Mbak gak apa-apa Mbak, hancurin aja karir saya Mbak gitu. Iya Mbak, itu rambutnya agent kami panjang. Jambak aja Mbak. Ngarang-ngarang dibilangin 300.000 bilang 150.000. Kan diskon PD, lagi namanya PD sale. Oke, kamu mau beli dua? Oke, buat istrinya boleh-boleh ya. Berarti ini 50.000 ya? 50.000 ya ini ya? Oke. Oke. Terus Kak aku check out yang beli tiga berapa? Kalau tiga 50.000 jadi tiga. Selesai karir saya Mbak katanya. Selesai nih hari terakhir, padahal dulu masih banyak cicilan gue nih. Tertawa dalam sedih, tertawa dalam tangisan. Lagunya kayak acara-acara tali kasih ya. Mbak, udah Mbak, Allahu Akbar. Ini kios orang Mbak. Selamat bergabung Kak Adelia. Mbak bener gak katanya tuh? Mbak bener gak? Benar kok ini 50.000 tiga aja ya. 50.000 tiga aja tuh lihat. Simbanya juga. Mbaknya udah senyum. Udah senyum. Tapi senyumnya tuh senyum kayak. Iya udah senyum sambil mengheningkan cipta noh. Kelar hidup gua. Maafkan aku ibu. Maafkan aku ayah. Aku gagal kerja di kota besar. Mbak ini baca apa Mbak? Yang keras Mbak. Mbak ini prank ya, kok murah bingit. Tapi yang penting cantik lah masuk ke ini, sosmed. Manis. Timbang Mbak yang di belakang jutek banget ya kan. Iya. Mbak kena acara gue. Kena kumpreng lagi, Allahu Akbar. Kita maklumi, emang itu udah stylenya. Makin cakep, makin cakep. Everything makin cakep.